Assalamualaikum, ketemu maneh nang Smart SMK mantap dan hebat. Nah, setelah episode wingi kita membahas habis tentang LKS masih di tingkat provinsi. Kali ini akan kita lanjutkan, tetap temanya itu LKS tapi kaitannya dengan LKS untuk mendapatkan jago-jago yang unggul nanti di tingkat nasional. Ini penting, Wong. Soalnya LKS nanti kalau sudah menuju nasional itu membawa nama sekolah kita, membawa nama dinas kita dan sebagainya. Jadi apa itu kudu habis-habisan gitu. Seandainya nanti misalnya ono sing menang, iku apa cukup begitu kemudian menunggu saatnya lomba atau bagaimana? Nah, aku tetap episode kali ini ditemani oleh Mas Ton, Kepala Bidang PSMK, dan juga ditambah satu maneh, nah iki. Ibu Agustin adalah Kepala SMK, mau kate omong tentang kesiapannya untuk mengikuti LKS tahun ini. Konsep kita bahwa LKS tahun ini adalah menuju unggul di nasional, itu sudah final gitu Pak. Kemudian apa yang sudah disiapkan oleh bidang PSMK, nyun sewu, kebijakan di bidang PSMK untuk mendukung itu Pak. Tentu sebelum dan sesudahnya dilaksanakan LKS di tingkat provinsi ini nanti. Jadi memang program LKS ini tidak serta-merta muncul, tapi itu memang sudah dipersiapkan dari hari tahun-tahun sebelumnya. Dasar kita bahwa di tingkat kelanjutan LKS mulai dari provinsi, nasional, bahkan ada internasional atau world skill namanya. Nah, yang kita siapkan adalah memang di anggaran kita di APBD untuk LKS ada. Nah, termasuk dari masing-masing lembaga itu mesti ada program RKS-nya itu akan menyantumkan program-program untuk peningkatan kompetensi siswa. Salah satunya adalah lomba LKS ini. Nah, kesiapan-kesiapan ini juga tidak serta-merta hanya dari disiapkan lembaga saja, tetapi selain dari lembaga juga bidang, mungkin juga kesiapan-kesiapan kita secara teknis, kita perlu membutuhkan tenaga ahli atau expert di bidang yang nanti akan bisa melatih anak-anak kita yang ikut lomba itu. Harapan kita nanti begitu sampai ke tingkat nasional itu sudah tertata rapi dan sudah terlatih, kita harapkan prestasinya akan kita capai. Masalahnya itu kan kadang kita itu semangat menyiapkan, pokoknya menang, nanti sak Jatim menang, wis cukup. Nah begitu. Nah sak menikah kan tidak, kita mulai tekankan, ojo cuma kepingin menang sak Jatim tok. Tetapi ya apa setelah itu mengikuti tahapan nasionalnya, wood skillnya, itu tetap unggul. Nah itu apa sudah ada penekanan-penekanan khusus? Jadi memang sudah ada, jadi nanti kalau sudah masuk ke begitu lolos di level provinsi, maka ada sistem pembinaan. Nah, pembinaan yang akan kita anggarkan di bidang PSMK. Nanti kita datangkan para ahli atau mereka-mereka yang berkompeten di bidangnya, termasuk dari praktisi maupun dari akademisi terkait dengan bidang lomba yang bisa masuk ke level nasional. Bahkan kalau kita tidak hanya berpikir level provinsi, Cabe. Tahun kemarin dari sekian banyak lomba untuk ke World Skill itu 9 bidang lomba itu dari Jawa Timur. Tepuk tangan. Tepuk tangan tuh, luar biasa. Jadi World Skill itu lomba SMK, lomba kompetensi SMK sak dunia cedet, Wong. Bu Kepala SMK, panjenengan kan sebagai pihak yang nanti akan diadu. Ngoten to? Lah kuwi leh nyiap niki sudah sejauh mana? Mulai level yang paling bawah dulu. Ini aja. Sekolah kan ini tahapannya LKS itu kan teko Wilker. Nah, dalam ini menyiapkan yang Wilker 1 itu kita juga sudah mengadakan seleksi di tingkat sekolah. Jadi kita betul-betul mulai teko sekolah dhisik. Betul, ya, kita mengambil untuk bibit yang betul-betul unggul lah istilahnya untuk nanti bisa bertarung baik mental maupun apa ya skillnya. Nah,
Untuk ini setelah kita itu sudah menyeleksi di tingkat sekolah, terus di training ya, di training, dilatih khusus untuk nanti menyiapkan atau dia nanti berlatih di atau berlomba di tingkat Wilker. Wilker ini gak kena di Endeng aja. Wapet. Aku dikungkul lagi sampai pedot nih kono. Pedot di kono. Makanya Wilker itu betul-betul kita harus betul-betul menyiapkan mulai dari Wilker sampai nanti ke tingkat nasional. Kalau potong, kok ada kata-kata gak boleh dienteng kan ini maksudnya? Iya, kadang-kadang itu tingkat Wilker. Nah, aku ail ini provinsi betul-betul siapkan. Nah, itu gak boleh. Kadang ada sekolah yang seperti itu akhirnya gak bisa berlomba di tingkat provinsi, di tingkat Wilker aja. Ini sih pembukaan. Nenek kita mengikuti ambekan wis melok sesek wong. Apa meneh kok awake dhewe melok nglakoni membina menyiapkan jagonya untuk mengikuti LKS. Aja nang titi, tetep nang SMAT SMK mantap dan hebat. Kembali lagi di SMAT SMK mantap dan hebat. Nah, poin yang kita dapat penjelasannya Pak Kapi tadi bahwa LKS tahun ini duduk untuk menang-menangan tok, tetapi juga mendapatkan jago yang nanti bisa diadu di tingkat nasional dan unggul ya. Tentu ada usaha-usaha yang spesial nih Pak. Tadi penjenengan sudah menyampaikan bahwa kok dilatih khusus setelah menang, setelah kepilih untuk ikut di nasional. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan? Melatihnya nih Pak, dengan misalnya anak apa juga dimagangkan atau bagaimana? Kinten-kinten seperti apa? Untuk memoles menjadi yang bagus itu sudah didasari oleh lembaga. Nah, apa yang kita lakukan untuk lebih menguatkan pada saat di level nasional, maka kita nanti mendatangkan para expert atau ahli yang di bidangnya itu, baik itu dari akademisi maupun dari teknisi. Kita nanti ada jadwal namanya TC, ya, training center itu nanti akan kita arahkan, kita anggarkan, dan kita sampaikan kepada masing-masing juara itu, lembaga kepala sekolahnya atau lembaga yang juara itu, di mana yang bisa untuk membuat anak itu mengasah lebih bagus. Kita yang membiayai itu yang berada di tempat. Semangatnya bukan main kalau begitu. Bu Kepala SMK ini Bu, selain melibatkan civitas sekolah semuanya yang ada, itu apakah juga ada kiat-kiat lain? Ben di tingkat paling bawah, kabupaten menang, nang provinsi menang, nang nasional. Nopo kiat-kiat yang akan di pakai untuk bisa itu. Gini, untuk SMK saya, SMK Satu Beduran, itu kita sudah menyiapkan tidak hanya untuk di sekolah, tapi juga dimagangkan di industri. Nah, pada saat magang industri ini tentunya kita kan tahu bahwa perkembangan di industri itu ternyata setiap detik itu selalu berubah. Nah, dari situ akhirnya nggak mungkin ini hanya bisa kalau jurinya itu dari industri, pasti kita harus mengikuti perkembangan industri. Nggak bisa kita hanya di sekolah ini adanya seperti ini, tidak. Tapi perkembangan setiap detik yang ada di industri itu harus kita ikuti. Saat ini ada dari sekolah kami juga kita titipkan di industri. Dimagangkan maksudnya? Dimagangkan, dimagangkan. Artinya memang harus tahu dengan perkembangan-perkembangan peralatan yang baru maupun untuk apa program-program yang baru, terutama di dalam usaha perjalanan wisata yang begitu perkembangannya cepat. Selain itu, kita juga untuk mendatangkan anak-anak kita yang kemarin itu sudah sampai ke tingkat WASKIL yang ke ASEAN SKILL, ini kita datangkan untuk memberikan pengalamannya kepada adik-adiknya. Selain itu juga bagaimana mental mereka untuk bisa sampai menang ke tingkat World Skill maupun ASEAN Skill, itu harus dipunyai juga oleh anak-anak sekarang ini bertarung. Kalau kita melihat pengalaman nih Pak, tahun ke tahun itu ya ada sekolah itu yang ketika LKS itu menangan unggul sekali. Ada sekolah ya kadang-kadang unggul, kadang-kadang mboten unggul. Ini ada sekolah ya pokok katut gitu, pupuk bawang gitu Pak.
melihat keadaan begitu itu gimana Pak? Pendapat Pak Kabid? Gini Cak Bay, sebenarnya saya ya ngiman ya kalau ada sekolah yang difasilitasi kemudian tidak memanfaatkan fasilitas ya, itu. Ya, ya, ya. Padahal kalau sekolah itu ingin besar, ya, itu harus berprinsip bahwa besar berawal dari kecil. Iya, iya. Ya. Tapi kalau sudah kecil tidak ingin menjadi besar, maka ya kecil ya sudah nggak acuh tak acuh seperti ya, itu. Ya, ya, ya. Maka seharusnya teman-teman yang mengelola lembaga yang masih kecil itu, disinilah tempatnya untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu akan percaya kepada lembaga yang dikelola. Sehingga mau enggak mau nanti masyarakat akan berpikir, oh anak saya lebih baik akan saya percayakan di lembaga ini. Ya, ya. Maka saya jadi kecil maka akan menjadi besar. Maka dari itu kegiatan ini sebenarnya untuk memfasilitasi teman-teman ini bagaimana supaya bisa terlibat semuanya. Jadi jangan langsung narjet tingkat provinsi atau tingkat nasional. Paling tidak di level wilayah sudah paling tidak tiga besar. Mencungul dulu lah. Ya. Kemudian kita siapkan. Nanti apa kira-kira yang kita bisa berbicara di tingkat level provinsi, itu yang kita kuatkan. Sehingga masyarakat nanti akan percaya kepada kita, sekolah-sekolah yang kecil itu akan menjadi besar. Kalau selamanya nggak ada perubahan seperti itu, jangan harap nanti bisa bersaing gitu ya. Bu Kepala SMK, Bu Agustin, ini pendapat bagus nih Pak Kabid, sudah statementnya apik. Nah iso kan ini dimanfaatkan untuk ajang menunjukkan iso gak isonya begitu. Nah semangat penjenengan untuk tahun ini LKS bagaimana? Kalau lomba ya mestinya ya harus menang, Cak. Oh gitu ya? Iya, meskipun... Ya jawab tapi gak usah mendelik nang aku. Aku kan sebagai penanya saja, kan begitu. Harus menang, targetnya harus kita pasang itu. Iya. Menang ya, Renjak? Nah, iya, sampai intimidasi. Kita pasang target yang memang ini nanti harus bisa mencapai itu dengan upaya-upaya apa yang dilakukan. Nah, dengan anak-anak ini nanti ya... harus dibekali juga mental apabila dia kalah bagaimana, kalau menang bagaimana. Oke, saya potong itu dulu, ini kaitan dengan pembinaan mental. Tapi nanti dulu kita lanjutkan, soalnya nek sing kate gluduk-gluduk-gluduk liwat iki dhisik. Nggih, aja nang ngene, tetep nang Smart SMK, mantap dan hebat. Balik maneh nang nggone Smart SMK, mantap dan hebat. Kita masih dalam tema unggul LKS di tingkat nasional, penting ini. LKS itu kan tidak bisa disiapkan mendadak, Pak. Minggu depan katanya LKS saiki lagi ditoto, dilatih kan buat saged. Nah, kedah disiapkan mungkin mulai kelas 1 wis di peting-peting begitu, kemudian nanti kelas 2, kelas 3 main selanjutnya begitu. Upaya apa? Sosialisasi yang bagaimana yang sudah dilakukan oleh bidang PSMK kepada semua SMK yang ada di Jatim ini. Terima kasih, Cabe. Jadi persiapan LKS itu memang harus dari awal. Itu bidang pembinaan pendidikan SMK. Itu diawali dengan program kerja yang disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan dari pusat maupun dari World Skill. Nah, kami diawali dengan memberikan sosialisasi program itu kepada setiap ada pertemuan-pertemuan, mungkin itu ada pertemuan MGMP, itu pertemuan guru, kemudian pertemuan kepala sekolah, itu kita sampaikan bahwa ayo kita buat LKS tahun ini nanti harus seperti ini. Sehingga apa yang harus dipersiapkan, maka masing-masing guru yang tahu atau pembina yang tahu, kepala sekolah yang tahu, sudah dia sudah bisa memikirkan, oh ternyata besok untuk LKS itu kita harus mempersiapkan seperti ini. Nah, sehingga harapan kita begitu kita siapkan dari awal itu betul-betul pada saat pelaksanaan LKS itu betul-betul sudah disiapkan peserta yang memang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bu Agustin tadi, mulai dari pembinaan-pembinaan itu. Nah, kalau tidak disosialisasikan di awal, kan nggak mungkin tahu bahwa oh disebut LKS seperti ini, kan nggak tahu. Itu maksud saya. Jadi kan kudu mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 main begitu selanjutnya sehingga kita sudah mengumpulkan atau menyiapkan jago-jago ini mulai sejak dini. Betul. Nah, Bu Agustin sebagai kepala SMK, LKS ini kan sudah dipastikan setiap tahun ada.
ketika kita akan menghadapi LKS, SMK itu akan menghadapi LKS, itu kinten-kinten ya Bu ya. Apa yang paling menjadi beban, atau mungkin tidak beban ya, apa yang paling menjadi fokus SMK setiap kali LKS mau datang gitu. Sing medeni ku lek sampe jagone awake dhewe menang ning tingkat nasional. Ya. Dhe'e ndak gelem bertarung ke tingkat world skill atau world skill karena dia sudah kerja. Oh gitu nah, ya. Nah, itu sing jadi kendala ya. Kendala. Oh, mungkin ya. Oh ada Pak, dulu juga pernah ada seperti itu. Nah, untuk ini maka orang tua siswa itu harus diajak bicara juga mulai sekarang. Jadi dari anak, dari orang tuanya, dipahamkan dan harus mau ini nanti sampai ke tingkat work skill. Jangan sampai nanti karena dia sudah bekerja, padahal dia harus mewakili ke tingkat yang selanjutnya, dia tidak mau. Nah itu perlu juga, kita itu kadang-kadang, aduh ini gimana ya, mau tidak nanti untuk mengikuti tingkat berikutnya. Mungkin itu ya yang jadi mau. Ini nih yang tidak banyak diketahui wong, kayak sampean sing saiki nonton JTV ya. Ya baik teman-teman kepala sekolah atau teman-teman lainnya yang mungkin tidak banyak tahu tentang SMK bahwa ada kendala, ternyata lek wis menang tingkat nasional itu umumnya anak-anak kita itu sudah lulus SMK, sedangkan jenjang yang paling atas itu mengikuti world skill atau lomba atau LKS tingkat dunia ini. Nah ini butuh kiat-kiat khusus tentu ya Bu. Ono sing wis kuliah, ono sing sana. Nah itu kan saya menganggap lu saya kan sudah bukan sekolah di SMK lagi. Sudah ada yang bekerja gitu ya. Ada yang bekerja. Umpama kowe dep-dep diganti aku ya ketuaen masa potongane ngono melok LKS kan. Satu lagi nih Pak Kabit ya. Tentu yang tadi kita bahas di awal itu untuk menyiapkan jago-jago di tingkat nasional itu sesuatu yang tidak mudah. Ada anak yang nek pamitan nang kepala sekolah IKT LKS itu disambut dengan gegap gempita. Dipeting-peting mulai kostumnya, ilmunya itu disiapkan semua, skillnya, pendampingnya. Ada yang kalau mau pamitan ke kepala sekolah budal LKS biasa-biasa saja. Sebetulnya hal seperti ini tuh pendapat Pak kepala bidang PSMK seperti apa kudune lek ape ana bocah budal PKL apa LKS itu gimana? Jadi gini Cak B, memberikan motivasi kepada anak itu tidak hanya terbentuk dalam materi. Nggih. Maka sebenarnya yang kita harapkan itu adalah bagaimana komunikasi semua dijamin seluruh stakeholder. Ya. Mulai dari orang tua, stakeholder yang ada di lembaga, itu tahu bahwa ini loh ada program yang luar biasa untuk membawa anak untuk berkompetisi di level ini. Maka tidak harus dikasih materi, tapi begitu diperhatikan oleh semua saja, anak saya yakin memiliki motivasi yang tinggi. Bahkan inilah apa namanya, motivasi yang dari luar itu biasanya juga akan membangun kemampuan anak, dia ingin melakukan sebuah kegiatan itu dengan baik. Gitu. Jadi lebih baik lagi apabila begitu berangkat itu disangoni gitu lah. Itu lebih baik. Nah, maksud saya itu ya begitu. Itu toh ya. Yo ketok-ketok oleh gegap gempita lah tenanan gitu ya. Ya tenanan. Paling ndak nggih tuku dawet tadi ya. Ngono kepala sekolah dipamiti tok tok singitan ngono ku yo ono. Iya kepala selek kepala bidangnya enggak. Kepala bidang mesti langsung berapa butuhnya. Iya. Bu Agustin termasuk kelompok sing pundi niki Bu? Jadi kelompok sing kalau budal LKS gegap gempita didongani api atau kelompok yang mana nih? Nggih. Lek aku iku ngene, Cak. Kabeh kan sudah direncanakan ning RKAS, sudah direncanakan ke orang tua, melalui rapat komite juga sudah kita bicarakan. Iya, iya. Dipetung ya, lek kepengin disangoni yo ya apa, sangoni nek akeh ya apa orang tua kan seperti itu. Aja omong sangu, kok malah pengin disangoni. Engko tutupno maneh masalah sangu, aja nang ndi wong, tetep nang SMAT SMK mantap dan hebat. Kembali lagi nang SMAT SMK mantap dan hebat. Kayak sampean sing saiki lagi nonton JTV
bahwa apa toh sing sedang kita omong-omongkan ini adalah tentang bagaimana menyiapkan LKS atau lomba kompetensi siswa SMK menuju ke tingkat nasional. Sedikit melanjutkan, ternyata kudu ada motivasi gitu nggih Bu kepala sekolah ya, ketika anak-anak mau dilombakan. Jadi sedikit tadi ya didongani, maksudnya itu untuk membombong. Ya. Jangan kemudian malah dibebani nggih. Betul. Pak Kabid monggo mungkin akan ada pesan-pesan utawa apa kesan apa pesan boleh nggih yang disampaikan boleh kepada khusus kepala SMK atau kepada siapa saja yang ingin kita tuju monggo. Kepada ini pemenang-pemenang nanti ya untuk ke monggo anu jadi, sama peserta lomba ini. Nggih. Dalam kesempatan ini terima kasih sekali saya bisa memberikan saran kepada para peserta lomba. Satu, tolong peserta lomba adalah sportif. Yang kedua adalah siapkan mental, ya siapkan mental termasuk kesehatan, ini penting. Apalagi nanti adalah sudah masuk ke level nasional, saingan kita tidak ringan, maka harus kita asah keterampilan-keterampilan kita. SMK itu sama dengan keterampilan, jadi nek keterampilan yang nggak bagus, berarti itu bukan SMK. Maka dari itu yang kita lombakan memang adalah keterampilan, kompetensi. Sehingga saya menyarankan dukungan dari orang tua, dukungan dari semuanya, termasuk dunia asuhan, dunia istri, termasuk para pakar, para ahli, tolong kami didukung semuanya. Kerjasama, kekompakan dibangun, mesti akan menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Saya kira itu. Oke, sip. Keplok tangan. Kali apik ini mau pesan-pesan. Monggo Bu Agustin sebagai kepala SMK mungkin akan ada sesuatu yang disampaikan. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin dari semua warga SMK baik kepala sekolah, siswa, guru, ini ajangnya SMK. Ini pestanya SMK. Jadi pergunakan ini sebaik-baiknya untuk mengeksplor skillnya dari anak-anak kita. Dan dari industri, itu juga masyarakat industri itu diharapkan juga melihat seperti apa SMK ternyata bisa bicara. Hebat, Nan. Wadah es duduk, wadah semut, iwak pindang bumbune tomat. Wayah LKS ayo disambut, cik ni iso menang, cik ni tambah hebat. Ya wis ngono dhisik wong, ketemu maneh nang episode Smart yang akan datang. Bek ono mincel-mincelne cangkemku ta ono salah lupute nggih sepuntene sing kathah. Aku Cak Bei ketemu maneh di episode yang akan datang. Iwak cucut lumah-lumah, ayo kukut mulih nang omah. Wassalamualaikum.